Teman-teman, teman-teman, subscribe, like, komen, dan share channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan selalu menghibur kalian. Terima kasih. Op, selamat pagi Pak. Sekarang kami sedang operasi jebra. Silakan tunjukkan kelengkapan surat-surat Anda. Sebentar. Aku coba punya STNK nih. SIM-nya mana Pak? Alamat tak bawa Pak. Karena Bapak tak bawa SIM, maka saya tilang Bapak ya. Pak Polisi. Ya Adek, nama Adek siapa? Namaku Tono. Aku ingin tanya Pak Polisi. Ada apa Dek Tono? Kenapa operasi jebra kok nggak ada jebranya? Itu kan cuma nama. Pak Polisi. Ya Dek Tono. Kenapa pos polisi warnanya biru, sedangkan kantor polisi kok warnanya coklat? Ya juga, aku tak sadar pula. Pak Polisi. Iya, Tono. Kenapa lebih banyak razia motor daripada mobil? Mobil juga serem kok. Pak Polisi. Iya, Dek Tono. Bapakku punya SIM tapi lupa bawa kok ditilang. Iya, itu melanggar undang-undang. Undang-undang tentang apa? Undang-undang lalu lintas tentang Pasal 281 atau 288? 288. Pasal 288 ayat 1 atau ayat 2? Woi, kau kasih anak kau makan apa? Pak Polisi. Hukum memang bersifat memaksa dan mengikat. Bapakku memang salah, tapi dalam penegakan hukum kan banyak macam pendekatan. Tolonglah Pak, janganlah koersif, persuasif sajalah Pak. Woi sana, cepat bawa anak kau balik, jangan lupa bawa SIM lagi kau. Pak Polisi. Ya deh, aku nggak tilang bapak kau lagi. Tapi bapak aku bawa ganja.